И забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Momen manis terekam kamera ketika seorang gadis kecil Ukraina menyanyikan lagu Let It Go dari film Disney Frozen. Dengan sepenuh hati, gadis bernama Amelia ini bernyanyi kepada para pengungsi di tempat perlindungan saat bom yang masih menghujani Kiev. Pengungsi yang sebelumnya sibuk seketika terdiam seakan terhipnotis oleh lantunan penyanyi muda itu. Video yang direkam pada 3 Maret ini seakan menjadi curahan hati sang gadis kecil yang sejenak ingin mencoba tidak peduli dengan apa yang dialaminya saat ini. Gadis kecil bernama Anna Maria Maslovska terpaksa harus meninggalkan kehidupan normalnya di Kharkiv, Ukraina. Bersama sang ibu, Anna Maria menempuh perjalanan 2 hari untuk mengungsi ke Hungaria, bergabung dengan ratusan pengungsi lainnya. Duduk di stasiun kereta api di kota perbatasan Zahoni, gadis berusia 10 tahun ini masih memikirkan semuanya. Ada mainan, teman-teman, dan kenangan yang ditinggalkan. Melalui pesan singkat, Anna Maria berusaha mencari keberadaan teman-temannya, berharap kabar mereka baik-baik saja. I don't know where they are. I just say hi. Where are you? How are you? Do you want to go to back Kharkiv? Are you at Kharkiv now? But they don't send me messages. Setelah perang berakhir, Anna Maria mengaku ingin kembali ke taman bermain yang indah di Kharkiv, sebuah kota yang ia katakan adalah bagian dari hatinya, serta dapat terhubung kembali dengan teman-teman yang kini terpisah. Sebanyak 33 balita yang menghuni panti asuhan di kota Bilaserva, Ukraina, harus berlindung di ruang bawah tanah. Anak-anak malang ini terpaksa mengungsi di ruangan pengap tanpa jendela. Kota Bilaserva hancur akibat serangan tentara Rusia sepanjang minggu lalu. Kesedihan mereka belum berakhir. Anak-anak ini harus segera meninggalkan lokasi pengungsian meski mereka masih belum menemukan tempat yang lebih aman.